siang, sahabat Tribuners, dimanapun kalian ya. Jumpa lagi dengan saya, Tribuners. Dan saat ini saya masih berada di pelabuhan Rangsai, di mana KM Poms ini saat ini sudah berlayar menuju Makassar dan seterusnya ke Tanjung Surabaya dan Hijab. Saat ini saya masih berada di pelabuhan Rangsai Manggarai, di mana KM Poms ini sudah berada menuju pelabuhan Makassar dan seterusnya ke Surabaya, Tanjung Priok dan Hijab. Dan dari pantauan saya sekitar 500-an Surabaya dan juga Hijab. Dan untuk informasi bahwa pada malam nanti sekitar pukul 6 sore, KM Bukit Siguntang dari Makassar dan akan bersandar di Pelabuhan Rangsai. Untuk informasi, sekitar pukul 6 sore nanti KM Bukit Siguntang akan bersandar di Pelabuhan Rangsai Mamere dari Makassar dan akan bersandar di Pelabuhan Rangsai Mamere dan selanjutnya menuju Lembaga dan Kupang. Dari informasi yang terkait bahwa KM Bukit Siguntang dari Pelabuhan Makassar akan bersandar di Pelabuhan Rangsai sekitar pukul 6 sore dan akan berlayar menuju Lembaga dan Kupang sekitar pukul 8 malam. Namun ada informasi terbaru bahwa KM Bukit Siguntang akan masuk di Pelabuhan Rangsai sekitar pukul 23 atau jam 11 malam. Informasi terbaru bahwa KM Bukit Siguntang dari Pelabuhan Makassar dan akan bersandar di Pelabuhan Rangsai pukul 23 atau jam 11 malam. Dan selanjutnya dari Pelabuhan Rangsai akan menuju ke Lembaga dan Kupang. Sekian laporan saya, terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas. Jangan lupa ikuti video kami di YouTube channel www.tribunforest.com.